pernah juga mancing kat sana. Kena kacau lah. Tapi yang kacau ni perempuan. Ah, itu ada. Itu yang saya ambil gambar. Dalam jam 7. Ah, maghrib. Dah maghrib. Lepas tu malam tengok. Telek. Jom. Nampak. 9. 9. 9 kepala lah. Kepala badan tak nampak. Pernahkah anda merasakan merasa takut? Entah itu takut kepada makhluk yang tak terlihat. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Boleh duduk dalam gelap macam itu. Hari ini sampai masanya untuk buat eksplorasi ke banglo pasir gudang yang tersembunyi di jauh di dalam Kesawit. Jadi hari ini adventure sikit pasal kami perlu naik motosikal bukan kereta macam sebelum ni. Jadi agak mencabar jugalah. Dari kita tak tahu apa yang ada kat dalam, kita cuba rakamkan hari ini. Jadi saya bersama dengan Ujang lagi sekali dengan Nazri. Ya. Orang sini. Yang mana kalau nak video siang boleh nampaklah interview bersama dengan Nazri. Jadi sekarang pukul 1:30. Kita try target berapa masa yang kita nak ambil untuk buat rakaman kat dalam nanti. Jadi malam ni memang sunyi, walaupun hujan sejuk dia lain macam. Jadi kita boleh tengok ni jalan masuk dia. Okey. Ini jalan masuk dia. Jadi langit hari macam terang sikit, terang pun agak scary lah. Jadi Ujang dengan Nazri kat simpang ni tadi dia dah ada salam perkenalan. Jadi saya tak rasa apa. Jadi nanti mungkin lepas expo ni kita boleh share lah apa-apa yang baru je sampai tadi. Ada sesuatu lah. Jadi ini adalah kawasan sekeliling. Sangat gelap. Memang gelap gila. Ni lorong. Dan ni adalah transport motor champion yang kita akan masuk ke dalam nanti, ke Pesawit. Jadi tak nak buang masa, kita teruskan kita punya eksplorasi ke banglo pasir gudang. Alright, semoga dipermudahkan. Aku rasa Nazri jalan dulu. Nazri, kau jalan dulu lah, kau tahu jalan lah. Nazri akan lead jalan masuk ke dalam. Sekarang pukul 1:30 kita bermula masuk. Langit agak terang juga sebab lepas hujan. Dalam 200 meter lah daripada jalan luar tu nak masuk ke banglo pasir gudang. Jadi hujan dalam kebun.
Steady. Banglo ini saya kenali daripada tahun 1996. Dulunya memang terkenal lah dengan keindahan dia, betul-betul di tepi Pulau Ubin. Laluan banglo ni digunakan oleh nelayan-nelayan dan termasuklah bot-bot ke Batam, Tanjung Pengelih. Kini telah ditinggalkan agak lama. Kalau siapa yang pernah datang tengok kan memang dah usang lah. Tapi struktur bangunan pun masih ada lagi. Yalah, bagi penduduk-penduduk yang berada di sekitaran, boleh katakan banglo ni dikatakan banglo yang ada banyak misteri lah. Di terpinggir dan mempunyai unsur-unsur yang kata orang dulu-dulu lah, mungkin ada orang membuat benda-benda yang tak berapa elok ke apa ke. Jadi kini dipanggilkan banyak kata orang tu misteri lah. Kini banglo tu tinggal nama je lah, banglo tinggal. Kalau kita nak masuk ke banglo ni pun kita akan melalui kebun kelapa sawit lah. Jadi agak janggal lah bagi orang-orang yang tak biasa dengan keadaan apa, kebun-kebun kan. Saya pun kalau dulu memang pernah lah kerap jugalah ke sana, tapi buat masa ni dengan keadaan yang usang tu dan terdengarlah macam-macam cerita misteri-misteri yang ada di situ, saya dah tak pergi lagi lah. Memang dah lama tertinggal lah. Memang usang. Dan banyak misteri-misteri yang saya dengar daripada penduduk-penduduk yang pernah mendengar benda yang misteri lah, yang gaib. Jadi itulah sedikit tentang banglo yang ada, yang saya ketahui lah. Sejak saya bekerja dan tinggal di Pasir Gudang ni. Okey, sekarang kita dah sampai ke banglo Pasir Gudang. Jadi beginilah keadaan waktu malam di kawasan sini. Hampir pukul 2 pagi. Jadi keadaan sini sunyi lah. Hanya bertemankan dengan bunyi cekrek.
Jadi kat sini memang betul lah ada pakcik jaga. Tapi dia datang waktu subuh ya. Nazri. Nazri. Pakcik yang dia datang sini menjaga ni waktu subuh ya. Betul. Subuh. Subuh ya. Sana Singapura kan yang bising tu. Jadi bunyi kenderaan tu belah sana eh, seberang seberang laut Singapura. Jadi harap hari-hari audio okey sikit lah. Audio untuk kamera sebelum ni ada bunyi bising. Harap kali ni okey sikit audio. Jadi lubang-lubang ni adalah lubang untuk mengintai senjata eh. Zaman dulu diorang letakkan senapang kat sini untuk menghadap ke laut. Kalau ada tentera pihak Jepun ke lalu dekat laut sana, so diorang ada lubang-lubang lah. So kat sini ada pintu kecil. Pintu kecil untuk mengintai. Sana. Ada ruang boleh masuk ke? Sini memang sunyi sikit. Kita masuk ke dalam.
kuat malam ni. Angin malam ni sepoi-sepoi. Sini memang sunyi. Sunyi. Jom kita pergi sebelah belakang. Cahaya kat sana. Motor. Lagi satu. Ada satu bangunan lama lagi kat belakang sana. Kena ikut, tak ada laluan di sini, kena ikut. Kenapa? Kelawar. Kelawar. Kena ikut belah sana. Kelawar. Ha? Kelawar ada je. Biasa dia tak boleh nampak cahaya ke? Dia boleh bagi bangunan lama belakang.
Ini mungkin dia punya dapur. Ha? Ini tadi waktu siang tak ekspor. Okay. Jom kita pergi ke bawah. Agak letih juga pegang kamera ni. Banyak benda terbang-terbang.
So nun di sana banglonya. Air naik eh? Air surut? Air mana? Ha? Mana? Ini tempat yang dulu ceritanya dua beranak. Ya. Lemas kan? Betul. Eh, pegang ayat. Tuang ayat. Kuat tukar tangan ayat. Lenguh, lenguh. Boleh turun ke? Boleh. Ke? Ha, boleh kita turun. Sekarang kita menuju ke tepi pantai, tepi laut. Susah sikit. Oh, sedap angin. Oh, tepi laut. Ha? Ah, sekarang kita santai jap. Ni dulu jetty asalnya. Ha? Dulu asal jetty sini. Tapi sekarang ni kita santai kejap sini, angin. Angin agak sedap sikit sini. Lama tak duduk tepi pantai, tepi laut. Jadi kita duduk tepi laut kejap, ambil angin. Johor. Oh, Johor. Mana Johor? Johor sana Singapura. Kita relax dulu. Aduh, agak letih juga malam ni. Ya, malam ni angin memang sedap walaupun hujan. Maaflah kepada yang apa tunggu video pasir gudang ni, agak lama nak upload. Jadi malam ni hujan dengan Nazri. So kita orang set time lah malam ni. Ini malam ni kita teruskan misi bersama 3 orang ke banglo pasir gudang ni. Okay, jadi kat mana yang bekas tapak tu? Kawasan kubur. Kawasan kubur? Jom kita naik. Yang berapa banyak? So, dalam banyak dalam dekat dah siap. Ini jalan dulu ada satu pondok ni.
Jadi kita tengah mencari bekas eh. Bekas tapak kubur lama British. Dia tak ada bekas batu. Ini bukan. Ini bukan elogi. Elogi pula. Kat mana yang kawasan yang apa ada nampak sembilan kepala tu? Sini, kawasan ni. Oh, dekat sini? Ha. Secara tak sengaja ke? Haa, dengan sengaja. Dekat tembok ni? Haa. Semua dia punya sembilan kepala ni bukan apa, bukan kira British sama punya muka-muka lah. Nak juga kalau dalam gambar. Macam mana muka? Muka British. Muka British? Haa. Dia nampak kepala je lah? Haa. Dengan siap dia pakai topi British sama punya. Oh. Gambar tu sayang dah tak ada eh. Ha, tak ada. Kad handphone lama. Ha. Jom kita pergi area pokok eh. Hmm? Dia pasal dia dah tanam-tanam ni semua kan. Mungkin dia dah tutup lah. Pokok ni tak tahu berapa usia dia, berapa ratus tahun. Rasa masa rumah ni dah ada pun, pokok ni pun dah ada kat sini ni.
penuh sarang laba-laba kat sini. Laba-laba. Jadi dekat sini ada asap. Jadi pada yang tengok pada siang masa tu dekat kawasan sini. Ha tu dia. Sama juga macam hari siang. Dia dah tu. Sampai kat sini. Jom. Aku memang sangat fokus kat area sini jugalah. Dekat area sini. Jadi sekarang pukul 2:30, kita rehat dulu ke dalam rumah. Kita duduk dekat bakal ni ya. Angin sikit. Tadi kan masa kita baru nak start masuk simpang permulaan nak masuk ke Kap Sawit tu kan, nampak korang macam berbisik-bisik antara dua masa tengah setak kamera tu kan. Sebenarnya apa benda yang nampak ke? Nampak macam berbisik dua orang. Aku terpandang terdengar bunyi angin, deruman angin lah. Angin kuat? Angin kuat. Bunyi macam angin pun macam bunyi daun. Goyang. Aku terus terpandang dekat jalan masuk, terpandang satu pokok, pokok sawit, pelepah pokok sawit. Aku tengok pokok lain tak goyang. Lepas
sawit yang satu pokok tu yang goyang kuat. Satu pokok je lah yang kuat. Ha, tu yang aku angkat tangan dengan siapa? Nazri. Aku angkat tangan, dia dah tahu dulu. Jadi dan kau diamkan je lah. Saya diamkan dulu kan, tak tahu kan. Pun dia dah angkat tangan macam ni, oh dia pun dah tahu juga. Kau pokok belah kiri ke kanan? Sebelah kanan. Itu jalan masuk dia sebelah kanan. Sebelah kanan. Jadi yang masih kat belakang sana tu, rumah belakang pokok tadi tu, ada dengar bunyi ya? Bunyi-bunyi macam mana? Masa yang first, yang pertama sebelum kita nak masuk, kita masih ada dekat bawah tu, dengar macam orang ketuk pintu sekali je, redup. Bunyi yang sama. Itu signal juga tu. Jadi bunyi kutukan dua kali ya. Pas sekali, lepas tu kita pusing kat belakang tu, tempat yang bunyi tu. Oh, bunyi yang kat belakang pula. Bunyi ketuk juga. Yang dekat belah tepi ni tak ada lah. Yang belah tepi ni tak ada. Ah, belah yang tepi tu tak ada. Belah sini. Pasal ni. Sekarang ni pukul 3 pagi ya, tepat 3 pagi sekarang. Saya pula punya pengalaman sama macam video siang yang dekat pokok besar tadi tu. Pokok ara ke? Pokok ara, pokok ara ni. Pokok ara. Di sebenarnya kawasan sebelah pokok ara tu yang dalam video waktu siang tu ada nampak asap. Tapi malam ni baru nak sampai kat kawasan pokok tu, memang tersangat wangi ya. Memang tersangat wangi. Memang kuat. Macam ada seseorang pakai perfume di sebelah kita. Itu bau dia. Dia datang macam lebih kurang 10 saat. Lepas tu dia terus bau dia terus hilang sekelip mata yang mungkin dia tak tahu, mungkin dia datang dekat kan. Dekat kawasan sebelah kuara. Jadi masa kita tengah berbual tadi dia pun Lagi sekali. Macam melintas lah. Jadi malam ni pukul 3 pagi, anjing pun masih lagi apa, berbunyi. Kerana di sini sangat bunyi. Jadi kita mungkin lihat kat sini dalam sampai pukul 3:30 mungkin. Tak silap sebelum ni ada beberapa tim lain yang dah buat explore dan uji nyali dekat banglo Pasir Gudang ni. Tak silapnya tajuk dia Banglo Saka. Tak silap Banglo Saka. Itulah mungkin 3:30. Kita lihat dulu. Sekejap aku pilih kat mana. Best color. Eh, aku rasa kat sini ya. Aku rasa bukan kat dalam manglo ni. Kita buatkan pokok on aku. Oh, dia lalu lagi lah. Korang tak bau ke? Masa dia rasa dekat kat aku ya. Dah kat 5-6 kali lah ni. Aku rasa buat kat pokok lah. Jom. Lampu tu mati? Dah habis. Dah habis.
Ini pun habis ke? Thank you.
Jom, jom. Wait. Naik, naik. Naik, naik. Touch light. Slow, slow. Ha? Slow, slow. Ah, okay. Tolong slow. Okay, sekarang kami baru mendengar suara perempuan menangis. Eh. Kat kawasan bawah sana. Kat kawasan bawah sana. Tapi bukan kat kawasan sini. Dia dekat kawasan kau sawit kat luar ni. Diam eh. Memang jelas suara tadi. So, jelas tu aku angkat tangan. Gigil badan aku. Gigil lah. Memang dia dia menangis lah. Okay, kita fokus balik. Fokus balik. Suara ni, dia bukan dekat kawasan sini. Kawasan luar. Kawasan luar. Boleh suluh tak sana? Pakai torchlight yang yang kecil tadi tu. Kecil ni. Ah, yang tu. Jom. Okay. Dia dekat bawah sana. Dia dekat kawasan tak jauh dari seafood. Jadi dekat tengah-tengah kawasan ni. Masih ada terakam kat sini lagi. Tapi masa dia berbunyi tu, automatically dia SD card full. Padahal memory card banyak lagi. Alamak, bateri pula. Eh, tak rekod SD card full. Jangan. Jangan. Aku nak pakai phone. Alamak, SD card full pula. Patut aku dapat rasakan anjing tu menyalak lain macam. Tak, ni sekarang ikut tadi kot. Ha? Suara tadi. Saya record. Ha? Saya record. Nak sekali lagi? Hmm? Sekali lagi. Sekali. Automatic reader SD card full. Padahal memory card banyak lagi. Patut aku dapat rasakan anjing tu menyalak lain macam. Tak, ni sekarang ikut tadi kot. Ha? Suara tadi. Saya record. Ha? Saya record. Nak sekali lagi. Pernahkah anda merasakan kita merasa takut? Entah itu takut kepada makhluk yang tak terlihat ataupun takut kepada makhluk yang terlihat. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ah, itu ada. Itu yang saya ambil kamu. Tidur nak, jangan kau menangis. Kalau kau tiada mau tidur susah, ibu nak buat pekerjaan nak.